Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin. Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya. Sehingga pada kesempatan ini insyaallah taala kita lanjutkan membaca hadis-hadis yang meriwayatkan tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Syama'il al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk kepada bab yang baru. Bab tentang ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab riwayat-riwayat tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum masuk kepada pembahasan ini, ada baiknya saya menerangkan apa yang menjadi pertanyaan bapak kita yang di situ pekan yang lalu. Masih ingat, Pak? Tentang apa? Minyak rambut. Ya, enggak apa-apa, nanti suruh dengar rekamannya. Tapi saya jawab dulu karena boleh jadi kita bulan pertemuan yang akan datang tidak membahas tentang rambut lagi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan beliau, apa minyak rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi memang orang-orang seperti beliau itu kita butuhkan pula. Dia suka bertanya, bapak itu kan suka bertanya. Sehingga kita dapat fawaidnya. Dan pada pertemuan sebelum ini, saat itu saya jawab ada satu hadis, kul zaita
waddahinu bihi fa innahu mubarakun. Atau hadis yang serupa dengan ini. Makanlah minyak zaitun dan berminyak rambutlah dengan zaitun, karena sesungguhnya ia ada keberkahan. Dan ternyata hadis-hadis ini ada beberapa lafaz tentang hal ini, dan saya cukup hanya mengeceknya di situs para ulama kita yang mentahrij hadis ini, di antaranya di dorab.net. Muhaddisnya Al-Busiri kemudian dihukumi oleh para ulama hadis, hadis ini adalah hadis yang dhaif, isnaduhu dhaif. Dan ada hadis yang serupa lagi kulu zaita waddahinu bihi fa innahu tayyibun mubarakun. Ini Syekh Muhammad Nasiruddin menyebutkan di dalam dhaif at-targhib, dhaif jiddan. Kulu zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakatin. Ini yang paling pas saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ini riwayat Abu Usaid ibn Thabit al-Ansari dan isnaduhu muttarib, isnaduhu dhaif, dhaif. Dan ada beberapa nusus lafaz-lafaz yang menjelaskan tentang hal ini, tetapi dalam islamweb.net itu disebutkan faqad rawi at-Tirmidzi wa Ibnu Majah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu zaid waddahidu bi fa innahu min syajaratin mubarakatin, wa rawahu Ahmad wa Tirmidzi aidan min tariqi Abi Usaid radhiyallahu taala anhu, wal hadits sahahu al-Albani rahimahullahu taala bi majmu'i turukihi. Kalau di sini disebutkan disahihkan oleh Al-Albani dengan mengumpulkan jalan-jalannya. Dan di sana ada hadis-hadis yang lain yang juga tidak sahih. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Banyak riwayat-riwayat tentang ini, tetapi penjelasan-penjelasan para ulama, dan saya juga dengarkan ya penjelasan para masyayikh di YouTube, misalkan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa Nabi berminyak rambut dengan minyak zaitun. Kalaupun sahahu al-Albani rahimahullah ta'ala bimajmu'i turukihi, ini juga tidak menunjukkan bahwa Rasul berminyak rambut dengan zaitun. Karena di sini lafaznya makanlah zaitun, minyak zaitun, dan berminyak rambutlah dengan zaitun. Ini juga tidak menceritakan bahwa Rasul berminyak rambut dengan minyak zaitun. Saya dengarkan di YouTube penjelasan Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu ta'ala, salah seorang murid Syekh Mukbil bin Hadi di Mesir. Beliau menjelaskan memang hadis ini dhaif, walaupun sisi maknanya betul. Kalau tentang fawaidnya zaitun, Al-Imam Al-Qayyim juga menyebutkan segudang manfaat minyak zaitun untuk rambut. Para ahli kesehatan juga menyebutkan tentang hal ini. Ya. Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan tentang banyaknya manfaat minyak zaitun, dan banyak para ahli menyebutkan tentang manfaatnya minyak zaitun, dan ini tidak kita ragukan lagi. Zaitun adalah minyak yang diberkahi menjaga kelembaban rambut. Antum kalau browsing di internet akan kita jumpai keterangan para dokter, para ahli, minyak zaitun itu bermanfaat sekali buat rambut. Menambah kilau alaminya rambut, membantu mengurangi ketombe. Ya. Tetapi sisi hadis
tentu dinilai dari sisi sanadnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bisa dipahami ya? InsyaAllah. Adapun detil-detil tentang kesahihan hadis ini, apakah seperti dalam Islam web.net tadi, Sahahu al-Albani bijma'i turukihi itu betul, silahkan tanya kepada asatizah yang lain yang memang takhasusnya dalam ilmu hadis. Dan di sini saya lihat juga ada Syaibul Hasan yang mengisi kajian. Barakallahu fikum. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya. Baik. Sekarang mau minyak apapun silakan. Tapi ya, saya mau zaitun lah. Biar ini memang nanti manfaatnya banyak, silakan juga. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tidak ada dalil khusus yang didapatkan secara sahih, yang sahih bahwa ada anjuran-anjuran terkhusus minyak rambut dengan minyak zaitun. Sekarang uban. Uban dalam bahasa Arabnya syaib. Dan ini adalah bab yang kelima. Bab pertama bentuk fisik Rasulullah. Bab kedua cincin kenabian. Bab ketiga rambut Rasulullah. Bab keempat bersisirnya Rasulullah. Bab kelima uban Rasulullah. Kita baca. Dan sebenarnya saya berharap mudahan selesai dua bab malam ini. Saya ingin membacanya. Kenapa? Memahaminya tidak terlalu sulit. Biar pertemuan yang akan datang selesai masalah uban, masalah rambut dan yang berkaitan dengannya. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala di dalam syarah Syama'il At-Tirmidzi ini menyebutkan, menjelaskan uban adalah perubahan pada warna rambut dari warna aslinya, yaitu warna hitam atau yang lainnya menjadi putih. Maka tidaklah disebut, ini tambahan dari saya, tidaklah disebut uban kalau orang memang rambutnya sejak kecil berwarna putih. Baik. Wallahu ta'ala alam. Dan Al-Imam At-Tirmidzi sengaja membawa bab ini karena ada riwayat yang menjelaskan tentang hal ini, dan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti diketahui oleh para sahabat bagaimana ubannya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ingat ya, seperti dalam hadis yang dhaif sebelumnya saya juga sudah sebutkan, Anas ini luar biasa. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu banyak meriwayatkan tentang hal ini. Kata beliau, "Wa lam yahtadib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasul tidak pernah menyemir ubannya. "Innama kana al-bayadu fi anfaqatihi wa fi sudghaini wa fi ra'si nabath." Karena uban beliau hanya ada di anfaqat, sudghain, dan sedikit di kepalanya. Sudghun adalah rambut yang tumbuh antara mata dan telinga. Apa kira-kira namanya bahasa kita? Antara mata, coba pegang dulu mata. Dan telinga. Manur. Itu berarti jambang. Jambang atau apa namanya? Godek ya, Pak. Ya, jambang lah bahasa kitanya tepatnya. Baik. Itu satu. Tumbuh di antara mata dan telinga ini, di jambang. Kemudian anfaqat adalah rambut yang tumbuh antara dagu dan bibir. Coba pegang dulu. Dagu di mana? Bibir. Rambut yang tumbuh di antara dagu dan bibir. Tepatnya di bawah bibir, bagian bawah. Itu. Kemudian sedikit di kepala beliau. Itu kata Anas. Sehingga kata beliau tidak menyemir rambutnya karena ubannya hanya ada di tiga tempat ini. Sengenek. Baik. Hadis ke-37 yang pertama dalam bab ini. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qala akhbarana Abu Daud qala akhbarana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas ibn Malik
Hal ghadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala. Hal ghadaba? Hal khadaba? Ghadaba dengan khadaba beda. Hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala. Lam yablu dhalika innama kana shayban fi sudghaini fi sudghaihi walakin Abu Bakr khadaba bil hinna'i wal katam. Dengan sanadnya al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari Qatadah, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Anas ibn Malik, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyemir rambutnya? Ia menjawab, tidak sampai seperti itu. Karena ubannya hanya ada di kedua jambangnya. Akan tetapi Abu Bakar menyemir dengan hinna dan katam. Syekh Abdul Razak menjelaskan. Perkataan Qatadah kepada Anas, apakah Rasul pernah menyemir? Maksudnya, apakah Rasulullah pernah menggunakan semir rambut? Menyemir rambut adalah merubah warna uban dengan hinna atau katam. Atau yang lainnya. Kalau di tempat kita apa, Pak? Itu juga ya. Atau yang lainlah sejenis. Perkataan tidak sampai seperti itu, lam yablu dhalik, maksudnya jumlah uban Rasulullah SAW hanya sedikit saja, sehingga beliau tidak perlu menyemirnya, baik dengan hinna ataupun katam, tidak perlu. Dan perkataan karena ubannya hanya ada di kedua jambangnya, fi sudghaihi, maksudnya adalah uban beliau hanya sedikit dan terdapat di bagian cambang ini. Sedangkan di hadis Anas radhiyallahu taala anhu yang sudah disebutkan sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa uban beliau hanya ada tiga titik saja. Tiga titik saja. Perkataannya, akan tetapi Abu Bakar menyemir dengan hinna. Rasul tak menyemir. Abu Bakar kok menyemir dengan hina dan kata, maksudnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu merubah warna ubannya dengan hina dan katam. Karena berdua benda ini adalah sejenis tumbuhan yang dikenal oleh orang Arab untuk mencelup dan berubah warna. Hina digunakan untuk merubah warna menjadi kemerah-merahan. Sedangkan katam digunakan untuk merubah warna menjadi kehitam-hitaman. Jika keduanya dicampur dengan aturan kadar perbandingan tertentu, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, maka warna uban akan berubah menjadi warna antara hitam dan merah. Sehingga warna tidak hitam legam. Karena ada nas hadis yang melarang menyemir dengan warna hitam. Dan tidak juga menjadi warna merah murni, akan tetapi hasilnya antara kedua warna tersebut. Jadi dicampur. Baik. Dalam hadis ini Anas radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwa Rasulullah tidak menyemir rambut kepalanya atau jenggotnya, dan di belakang nanti akan disebutkan hadis yang isi mengisyaratkan makna kebalikannya dari pernyataan Anas di atas nanti ini. Makanya kita baca dulu. Baik. Kada nampak faedahnya dalam hadis ini. Ya. Hadis yang ke-38. Haddatsana Ishaq ibn Mansur wa Yahya ibn Musa qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Thabit an Anas. An Anas qala ma'adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa 14 sya'ratan bayda. Dengan sanad al-Imam At-Tirmidzi dari Thabit, dari Anas radhiyallahu ta'ala an, aku menghitung jumlah uban putih di rambut dan jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 14 helai. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Baik. Hadis ini menceritakan bahwa uban yang ada di rambut dan jenggot Rasulullah hanya sedikit. Berapa? 14 helai. Dikit, Pak, ya.
Disebutkan di dalam As-Sahihain dari jalan Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa ia berkata, Allah mewafatkannya dalam kondisi di kepala dan jenggotnya terdapat 20 helai uban putih. Maksudnya jumlah uban di rambut kepala dan jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 20 helai. Pada hadis ciri fisik Rasul sebelumnya di awal-awal kita juga sudah sebutkan ini. Jumlah ini dianggap jumlah yang sangat sedikit. Oleh sebab itu Anas dalam hadis sebelumnya mengatakan tidak sampai seperti itu, yakni tidak menyemir. Maksudnya adalah jumlah ubannya tidak memerlukan untuk disemir karena jumlahnya sangat sedikit. Berarti dari hadis-hadis ini ada tiga titik dicambang, kemudian di rambut, rambut di bawah bibir, kemudian sedikit di kepala. Hadis ke-39, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala ahbarana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Simak ibn Harab qala sami'tu Jabir bin Samurah وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب وإذا لم يدهن رؤي منه. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim juga di dalam sahihnya dengan sanadnya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Syu'bah bercerita kepada kami dari Simak bin Harab, ia berkata, aku pernah mendengar Jabir bin Samurah, pada saat itu ia ditanya tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia menjawab, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminyaki rambutnya, maka ubannya tidak terlihat sama sekali. Diminyaki rambutnya itu tidak nampak lagi ubannya, Pak. Jika beliau tidak meminyaki rambutnya, maka ubannya terlihat. Perkataan jika Rasul meminyaki rambut maka ubannya tidak terlihat sama sekali, kata Syekh Abdul Razak, maksudnya ubannya tersembunyi karena minyak tadi, karena minyak rambut tuh, sehingga tidak terlihat karena jumlah ubannya sedikit. Jika beliau tidak minyaki rambutnya, ubannya baru terlihat. Hadis ini menunjukkan hal yang sama dengan hadis Anas radhiyallahu taala anhu sebelumnya bahwa jumlah uban yang ada di jenggot dan rambut Rasulullah sangat sedikit sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya tidak mencapai 20 helai. Jika beliau menggunakan minyak pada jenggot dan rambutnya maka ubannya tersembunyi karena jumlahnya sangat sedikit. Allahu akbar. Awak lalu tidak minyak. Yang hitam pun tak nampak. Yang putih yang nampak. Taib. Hadis yang ke-40. Jelas Pak ya? Tidak, tidak perlu banyaknya. Haddathana Muhammad ibn Amr ibn al-Walid al-Kindi al-Kufi qala haddathana Yahya ibn Adam an Syarik an Ubaidillah ibn Umar an Nafi' an Abdillah ibn Umar qala innama kana shaybu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan baydha'. Dengan sanadnya Ali Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahimahumullah taala dari Abdullah bin Umar, ia berkata jumlah uban Rasulullah kurang lebih 20 helai sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini di dalam sanadnya ada Syarik Al-Qadi, berkaitan dengan hafalannya ada perbincangan yang masyhur di kalangan ahli hadis, namun hadis Anas di depan memperkuat menjadi syahidnya. Baik. Berarti kalau makna hadis ini jumlah uban Rasul kurang lebih 20 helai. Hadis yang ke-41. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن إكرمة عن ابن عباس قال قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. Dengan sanadnya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari Ibnu Abbas, ia berkata, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, wahai Rasulullah, sungguh engkau telah beruban
Beliau menjawab, yang membuatku beruban adalah surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat dan Amma Yasata'alun serta Idza Syamsu Kuwirat. Hadis ini ya sangat terkenal dan mungkin dah sering kita dengar ya, bahwa ini yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban. Dan kita baca hadis ke-40 dua dulu. Hadatsana Sufyan ibn Waqi' qala hadatsana Muhammad ibn Bishr an Ali ibn Salih an Abi Ishaq an Abi Juhaifa qala qalu ya Rasulullah naraka qad shibta qala shayyabatni Hudun wa akhawatuha. Allah Akbar. Dengan sanadnya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari Abu Juhaifa, ia berkata, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami melihat engkau telah beruban. Beliau menjawab, yang membuatku beruban adalah surah Hud dan saudari-saudarinya. Baik. Penulis dalam Al-Jami' dari dua jalan, jalan pertama dari Ishaq As-Sami'i, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Abu Bakar dengan redaksi seperti di atas. Dan jalan kedua dari Abu Ishaq As-Sami'i, dari Abu Juhaifa dengan redaksi yang sama dengan di atas. Hadis ini juga diriwayatkan melalui jalan yang lain selain jalan keduanya. Oleh sebab itu, sebagian ulama ustalah hadis mengelompokkan hadis ini dalam hadis muttarib, goncang. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjadikannya sebagai contoh hadis muttarib dalam bukunya An-Nukat. Ia menyebutkan bahawa hadis ini diriwayatkan lebih dari 10 jalan, di mana semua jalan itu berselisih pada Abu Ishaq As-Sami'i. Oleh sebab itu, sebagian ulama menyebutkan berpenyakit ada ilat dan mendhaifkannya kerana kegoncangannya. Syekh Abdul Razak menjelaskan, yang menjadi sisi pemantapan hukum dari kedua hadis-hadis di atas adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membuatku beruban adalah surah Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma yatasa'alun idza syamsu kuwirat. Dan sabda beliau, yang membuatku beruban adalah surah Hud dan saudari-saudarinya. Yang dimaksud dengan saudari-saudarinya adalah surah-surah Al-Quran yang berisikan surah-surah hari kiamat yang sangat dahsyat. Surah-surah yang disebutkan di atas menceritakan huru-hara hari kiamat. Oleh sebab itu, ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa yang sedang mengetahui atau melihat kondisi hari kiamat sehingga hari kiamat itu seakan-akan ia lihat dengan mata kepalanya, maka hendaklah ia membaca surah At-Takwir, surah Al-Infitar dan surah Al-Insyiqaq. Karena tiga surah ini menceritakan huru-hara dahsyat hari kiamat yang dialami oleh manusia. Sebab munculnya uban Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena memikirkan urusan dunia, kata Syatur. Allahu Akbar. Atau karena luput dari kemaslahatannya, atau karena tertautnya hati dengan dunia, atau karena ambisi untuk mendapatkan kekayaan dunia, atau sejenisnya, yang merupakan kondisi mayoritas manusia yang beruban dengan sebab-sebab di atas. Sedangkan ambisi Rasulullah SAW ternyata adalah masalah akhirat. Azan baik. Azan dulu. Fadhal azan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Perkataan engkau telah beruban. Sini kan dalam riwayat itu para sahabat menyebutkan qad syibta. Apa maknanya? Ai dhahara syaibu fi sya'rika. Yani uban itu telah tampak di kepalamu ya Rasulullah. Jadi apa sebabnya? Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, qad shayyabatni hudun wa akhawatuha, ay anna sababa hadha shayb innama huwa al ihtimamu bil yaumil akhir. Allahu akbar. Ini luar biasa. Yang membuat aku beruban adalah surah Hud dan saudari-saudarinya. Maksudnya adalah sebab munculnya uban tersebut adalah al-ihtimamu bil yaumil akhir, perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap hari akhirat. Allahu akbar. Bukan dunia ini. Ya. Dunia ini menyesakkan dada. Dunia ini membuat kita kadang galau,
risau, bahkan kacau. Bisa saja orang cepat tua karena urusan dunia ini. Tetapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan beliau beruban bukanlah perkara duniawi. Dan dalam bab ini ingat, kita bukan dalam mencela, dalam rangka mencela uban. Nanti saya sampaikan ada keutamaan uban pula. Tapi pembahasan kita sekarang ternyata yang membuat Rasulullah SAW dalam dengan riwayat ini, ya tapi dengan penjelasan tadi, sanad tadi, bahwa ternyata barakallahu fikum, ya, bahwa perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap akhirat. Maka barang siapa yang mentadabburi Al-Qur'an dengan cara yang benar dan sungguh-sungguh, maka akan terpautlah hatinya dengan akhirat. Maka baca Al-Qur'an itu juga baca dengan tadabbur. Bahkan Allah menyebutkan afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ataukah hati mereka telah terkunci? Ataukah hati mereka ada kunci? Jadi orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran adalah orang-orang yang hatinya terkunci. Dan secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan bahwa untuk merenungi hari akhirat, maka hendaklah baca apa? Seakan-akan hari kiamat itu berada di hadapan kita, maka hendaklah membaca surah At-Takwir idza syamsu kuwirat, atau Al-Infitar idza sama'u fatarat, atau Al-Insyiqaq idza sama'u syaqqat. Allahu Akbar. Seakan-akan hari kiamat itu berada di depan kita. Kalau ini tidak bisa membuat hati kita lembut, sungguh sangat betapa kerasnya hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya membuat hatinya lembut, tetapi kepalanya beruban. Qad syayyabatni hudun wa akhawatuha. Rambutnya pun beruban. Haji. Makanya orang-orang kita ketika membaca Al-Quran, belum juga hati kita lembut, Allah Ta'ala sebutkan alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapankah kiranya datang masa hati kita lembut dengan ketika kita membaca Al-Quran? La ilaha illallah. Maka berupayalah kita. Maka Syekh Abdul Razak pun menyebutkan di sini, terpaut hati dengan akhirat, tertuju hati dengan akhirat. Ya. Namun tanpa melupakan masalah dunia. Makanya doa Nabi itu apa? Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia sebagai tujuan utama kami. Jadi ini memberikan kaedah bahwa tidak mengapa jika memperhatikan dunia. Tidak mengapa. Nak makan, nak kawin, nak punya rumah, nak punya kendaraan, tak mengapa. Wala tetapi Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Jangan engkau jadikan dunia sebagai tujuan utama kami. Orientasi kita bukan dunia. Allah ciptakan dunia, tapi Allah tak pernah pandang mulia dunia ini. Makanya Allah menyebutkan wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari oleh kalian dengan karunia Allah yang sudah Allah berikan kepada kalian negeri akhirat. Namun jangan kalian lupakan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Bagian kalian dari dunia. Jadi keliru kalau ada orang tua mengatakan bahwa carilah dunia nak, tapi jangan lupa akhirat. Itu keliru. Cari dunia jangan lupa akhirat, sehingga akhirnya terlupa. Ya. Carinya dunia, karena dunia ini memang menyibukkan. Bayangkan ketika Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Berarti harta dan anak-anak kita melalaikan kita mengingat Allah. Tapi dalam ayat ini ustaz,
Tidak ada maknya, anaknya yang ada. Anaknya saja melalaikan, apalagi maknya. Kena mataraktu ba'di fitnati adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang berat aku tinggalkan sepeninggalanku buat lelaki daripada fitnah wanita. Baik. Maka dunia ini hendaklah tidak menjadi tumpuan kita. Dunia itu apa, Pak? Harta, tahta, wanita dan paket data. Baik. Dengan segala fitnah yang ada. Ha, baik. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, pelajaran dari doa ini bahawa Al-Quran adalah obat untuk hati, penyembuh bagi jiwa. Baik. Tak terkejar kita. Kemudian Syekh Abdul Razak juga membawakan ayat di antara ayat-ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Para masyayikh kita ketika menjelaskan ayat ini, Pak, seperti Syekh Syukiti itu atau seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, itu mereka penuh dengan tangis. Bahkan judul muhadharahnya pun wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Yang pandai bahasa Arab tengok tu. Judul muhadharah para ulama kita, judulnya ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 281. Dan peliharalah dirimu, bertakwalah kamu dari pada hari waktu itu kalian akan dikembalikan kepada Allah. Para ulama menceritakan bagaimana kembalinya kita kepada Allah. Maka saya melihat di antara buku yang penting untuk kita pahami adalah buku seperti buku perjalanan ke akhirat. Tapi cari yang sahih ya, riwayat-riwayat yang ada dalamnya. Ini iman dengan Allah dan hari akhir. Karena 6 rukun iman, 77 cabang iman, ada 2 yang paling mantap dimasukkan Rasul ke dalam hati para sahabatnya. Iman yang mendalam kepada Allah, iman yang mendalam kepada hari akhirat. Nah itu. Sehingga anak-anak muda, anak-anak kecil di zaman Nabi diberikan, dimantapkan keyakinan ini di dada-dada mereka. Seakan-akan mereka wafat esok hari, di antara mereka tidak tidur melainkan menyimpan surat wasiat di bawah bantal mereka. Allahu Akbar. Akhirat itu dekat dengan kita. Kena mati itu dekat, Pak. Cobalah sekarang nih lampu ini tengok, masih hidup kan? Tekanlah kontaknya, berapalah jarak antara mati dengan hidupnya itu. Yang pegang kontaknya bukan beliau nih, yang pegang kontaknya malakul maut dengan izin Allah. Kalau listrik ini kita, nah berapa jaraknya itu? Kalau dah mati, ya mati. La ilaha illallah. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifa wal khamisa in wa'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. La ilaha illallah. Rahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba qatifa dan khamisa. Jika ia diberi maka ia senang, jika ia diberi maka ia tidak rela. Celaka hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian. Ini dinar dan dirham uang, duit. Kalau di Indonesia, celakalah hamba rupiah, celakalah hamba ringgit di negeri seberang, celakalah hamba sawit, celaka dan celaka. Kalau kita, Pak, renungkan kita, tak usahlah orang dulu, kita yang sibuk dengan duit itu, atau tak mau juga kita orang lah. Kita, kalau kita tengok orang yang sibuk dengan duit, sawit dan ringgit itu, kamu menyembah hambanya duit, kamu hambanya ringgit, nah ada orang yang ngaku, Pak. Oh, apa pula saya hamba duit? Saya hamba Allah. Tetapi di sini Rasul menyebutkan ta'isa abdud dinar wa dirham, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Apa hakikat hamba itu? Ketergantungan hati kita terhadap benda-benda mati itu, ketergantungan hati kita terhadap dunia yang melenakan kita itu. La ilaha illallah. Di sini makanya Rasul yang membuat beliau beruban adalah hari surah ya, al-ihtimam beliau bil yaumil akhir, dengan hari akhir ini perhatian beliau tuh. Allahu Akbar. Tumbuh ubannya. Padahal uban Rasul tidak banyak, Pak, tidak lebih 20 helai. Uban kita sudah banyak, artinya kita ini tanda untuk dekat mati itu sudah jauh lebih banyak.
Ubat dah bertabur, kulit dah kendur, gigi dah gugur-gugur, makan yang enak bubur tanda badan dekat masuk kubur. Hendaknya rajin bangun waktu sahur untuk mempersiapkan diri agar lapang di kubur, alam kubur. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dulu. Haddatsana Ali bin Hajar qala anba'ana Syu'aib ibn Safwan an Abdul Malik ibn Umair an Iyad ibn Laqita al-Ajli an Abi Rimsah at-Taimi. Taimi Rabbab قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومائي ابن علي ابن لي قال أفرأيته فأريته فقلت لما رأيته فقلت لما رأيت هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. Dengan sanadnya Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala dari Abu Rimsah At-Tamimi, Taim Ar-Ribab, ia berkata, aku pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama seorang anakku, kemudian aku perlihatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anakku. Fa'araituhu ya. Aku perlihatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku perlihatkan anakku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku perlihatkan kepada beliau, aku pun berkata, ini adalah Nabi Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, saat itu ia memakai dua jubah hijau. Rambut beliau sallallahu alaihi wasallam telah beruban dan ubannya berwarna merah. Dalam sanadnya ada Syu'aib ibn Safwan. Al-Hafiz berkata tentangnya dalam takrib makbul. Perawi yang makbul, hadisnya tidak diterima kecuali ada mutabi', ada yang menguatkannya, dan hadis ini tidak memiliki mutabi', bahkan ditemukan banyak yang menyelisihinya. Ada penyelisihan ini yang menguatkan, dan dengan ditemukannya bahwa sebagian riwayat-riwayat tanpa penyebutan rambut beliau telah beruban. Baik. Hadis ini kata Syekh Abdul Razak, uban beliau berwarna merah. Apakah warna merah di sini bekas disemir ataukah bekas diminyaki? Di antara hadis-hadis di depan itu hadis Jabir menguatkan pendapat kedua. Jika Rasulullah meminyaki rambutnya, maka ubannya tidak terlihat sama sekali. Jika beliau tidak meminyaki, maka ubannya terlihat. Kita baca dulu hadisnya, nanti nampak. Syekh Abdul Razak juga memberikan faedah di hadis setelah ini. حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلامة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرك رأسه إذا دهن وراهن الدهن. Dengan sanadnya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, ia berkata, Sima' ibn Harab, ia berkata, Jabir Samurah pernah ditanya, apakah rambut Rasulullah SAW beruban? Ia menjawab, tidak banyak uban di rambut Rasulullah SAW, hanya di tempat terbelahnya rambut beliau. Masih teringat Pak rambut Rasulullah? Membelah kiri dan kanan. Baik. Di tempat terbelahnya rambut Rasulullah SAW. Kemudian, jika beliau menggunakan minyak rambut, maka uban-ubannya itu tersembunyi dalam minyaknya. Jadi, kata Syekh Abdul Razak, Imam At-Tirmizi menutup bab ini dengan menyebutkan hadis ini, yaitu hadis Jabir bin Samurah bahwa Sima' bin Harab bertanya kepadanya, apakah Rasulullah SAW beruban? Pertanyaan di sini tentang uban di rambut kepala, bukan uban di jenggot atau yang lainnya. Jadi, ini pertanyaannya di rambut kepala. Nah, kepala dimutlakkan rambut kepala saja. Jika disebutkan ketiak, maka dimaksud adalah bulu ketiak. Dan bagian atas kemaluan maksudnya adalah bulu kemaluan. Jambang maksudnya adalah rambut yang dijambang. Dagu maka maksud adalah ya rambut atau jenggot yang tumbuh di dagu. Demikian seterusnya. Maka
Berarti ini penjelasan rambut yang di kepalanya. Apakah rambut Rasulullah SAW beruban? Berarti ini yang pas. Ya, fi ra'si Rasulullah SAW. Maka Jabir menjawab, tidak banyak uban, hanya di tempat terbelah rambut beliau. Tempat terbelah rambut adalah di tengah-tengah kepala. Makna dari kalimat ini sangat pas dengan perkataan Anas di depan, karena ubannya hanya ada di anfaqat, sudghain, dan sedikit di kepalanya. Sudghain di sini, kemudian di anfaqat, rambut bawah bibir, sedikit di kepala. Jadi tidak bertentangan dengan hadis Anas tadi. Perkataannya, jika beliau menggunakan minyak rambut, maka ubannya itu tersembunyi dalam minyak, karena sedikitnya jumlah uban tersebut. Oleh sebab itu, ketika Rasulullah SAW meminyaki rambutnya dengan minyak rambut atau minyak wangi atau yang lainnya, maka ubannya itu tidak terlihat. Uban itu tersembunyi di balik minyak. Syekh Abdul Razak memberikan faedah. Faedah pertama, menyebutkan ciri Nabi SAW memiliki uban di rambut kepala beliau SAW, bahwa beliau kadang-kadang membuka rambutnya. Ini nampak kan? Berarti kadang-kadang beliau membuka rambutnya. Bahkan membuka rambut kepala ini hukumnya wajib, misalnya bagi seorang yang hendak mengusap kepala beliau ketika berwudu. Karena hal yang menjadi pelengkap amalan wajib, maka hukumnya juga wajib. Demikian pula ketika seorang sudah menggunakan ibadah haji, yaitu pada saat ihram. Jadi sekali buka, jangan tutupi terus. Nah, bahkan ada waktu-waktu wajibnya membuka kepala. Baik. Faedah kedua, uban adalah peringatan bagi orang yang beruban dan sebagai tanda dekatnya ajal. Ini yang perlu diingat. Makanya ada seorang penyair yang berkata, dan ini dibawakan oleh Syekh Abdul Razak di sini. Ketahuilah hendaknya engkau mempersiapkan dirimu sebelum kematian, karena sesungguhnya uban adalah pengantar atau demam kematian. Rombongan perjalanan benar-benar bersemangat, maka jadilah orang-orang yang bersemangat juga dengan cara berjalan cepat ke negeri abadi. Allahul Musta'an. Uban itu tanda ada dekat kita, Pak, dengan kematian. Hendaknya ketika mulai beruban, mulailah berfikir-fikir kita, mulailah sadar kita bahwa hidup kita hanya sesaat saja, sebentar, tidak lama, tidak lama di alam yang bernama dunia fana ini. Padahal dulu kita begitu terakhir ke alam dunia ini, sedikit cuma rambut kita, terus banyak, bahkan dicukur oleh orang tua kita. Ada juga yang tak cukur dan sunahnya dicukur. Akhirnya banyak, terus berubah sehingga memutih uban di jenggot kita, uban di kepala kita, bahkan uban di alis mata. Maka ingatlah bahwa itu pengantar peringatan menuju alam akhirat yang semakin dekat akan kita dapatkan. Namun jangan malu beruban. Maka untuk itu ada adab-adab di dalam uban ini, dan perlu juga diketahui. Maka ini kena tidak sampai juga pembahasan yang kedua, apa bab yang bab yang keenam, nanti menyemir uban lagi insyaAllah, pertemuan akan datang saja. Tadi harapan saya sampai, karena masih sedikit juga sebenarnya, tetapi tentang uban hendaklah kita ketahui. Semuanya memang Allah Ta'ala yang menciptakan, dan banyak hikmah. Uban ini tidak sembarangan. Ya. Uban ini Allah Ta'ala jadikan kita agar kita tertuntun untuk semakin dekat dengan akhirat. Dan di dalam Islam, uban itu bukan sembarangan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Haki dalam Syu'abul Iman, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyatakan hadis ini hasan. Asyibu nurul mu'min, la yashibu syib, la yashibu rajulu syibatan, rajulun syibatan fil islami illa kanat lahu bikulli syibatin hasanah wa rafa'a biha daraja. Allahu Akbar. Wa rafa'a biha daraja. Uban adalah cahaya bagi seorang mukmin, cahaya.
Tidaklah seorang mukmin itu beruban walaupun sehelai. Di dalam Islam, tapi di sini ada kalimat fil Islam, dalam Islam orang kafir tak masuk. Melainkan kanat lahu bi kulli syaibatin hasanatun, melainkan pada setiap uban itu akan dihitung sebagai sebuah kebaikan. Warufi'a bihi darajatun, dan akan ditinggikan derajatnya dengan sebab uban itu. Allahu Akbar. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa akan ditinggikan derajatnya karena uban yang dia jaga ketika di dunia. Dulu pak, kadang-kadang memang kalau tidak ada ilmu itu payah. Uban itu pertama kali tumbuh di sebagian orang gatal kepala dibuatnya, betul pak? Mudah-mudahan bapak-bapak tidak jumpa. Saya pun mudah-mudahan juga. Tapi sebagian orang saya jumpai memang gatal. Entah kalau di kota-kota, tapi saya mendapati di kampung-kampung dulu bapak-bapak tuh kalau udah tumbuh uban, tuh gatal-gatal kepalanya, itu obatnya apa? Dicabut. Bahkan nanti anak-anak kecil tuh, budak-budak tuh, tuh disuruh cabut uban, tuh dikasih uang tuh. Itu nengok saya tuh. Ya. Terbayang pak ya? Atau jadi uban itu adalah cahaya. Masya Allah. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tantafitu sayb fa innahu nurun yaumal qiyamah wa man syaba syaibatan fil islam kutiba lahu biha hasanah wa khutta anhu bihi khati'ah wa rufi'a lahu biha darajah. Hadis ini hadis yang hasan. Janganlah mencabut uban karena uban adalah cahaya di hari kiamat nanti. Siapa saja yang beruban dalam Islam walaupun sehelai, maka dengan uban itu akan dicatat baginya satu kebaikan, dan uban dengan uban itu dihapuskan satu kesalahannya, juga dengannya akan ditinggikan derajatnya. Makanya pak, kalau beruban berharaplah pahala. Ajib. Satu sisi Rasul ternyata tidak beruban lebih dari 20 helai. Memang sehatlah Nabi itu, ya kan? Hebatlah tu. Di sisi lain, awak dah beruban aja isin. Tapi ternyata Rasul pun menyebutkan ada keutamaannya. Jangan dicabut, jangan dicabut, tapi ambillah pelajaran dari uban kita yang sudah bertabur itu. Allahu Akbar. Baik. Walaupun nanti akan terjadi perbedaan pendapat para ulama fikih tentang hukum mencabut uban. Ada lagi itu pembahasan ulama fikih. Tapi yang paling selamat adalah tinggalkanlah. Karena ada juga ulama memakruhkan hukum mencabut uban. Saya tidak bahas fikih ya sekarang. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi ulama yang mengatakan mencabut uban haram itu lebih selamat, sedangkan mayoritas memang banyak ulama mengatakan makruh. Namun yang lebih selamat adalah mengikuti apa yang sesuai dengan hadisnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baiklah, ini tentang uban ini, dan pada pertemuan yang akan datang insyaAllah ta'ala iya, saya dah baca tadi di live-nya, sempat mau saya tulis tadi di komen itu. Pertanyaannya, bagaimana ini di live ya, bagaimana bisa tahu jumlah uban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita tidaklah tahu apa-apa kecuali adanya riwayat yang sahih yang menjelaskan hal ini. Jadi bagaimana tahunya? Bukan dari dalam mimpi, tapi dari riwayat hadis yang sahih yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sahihnya ini. Nah, tadi sudah kita bacakan hadisnya. Maka bapak yang bertanya, silakan saya coba tunjukkan ini buku.
Nah, ini terjemahan karakteristik pribadi Rasulullah SAW. Saya harapan saya belilah buku ini, tidak mahal, ya, tidak mahal. Atau yang bisa bahasa Arab ini Syarah Syama'il Muhammadiyah. Nah, kan kita jumpai dalam hadis-hadis ini untuk mengenal kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, ini riwayat-riwayat menjelaskan kepada kita para ulama, ya, apa betul Ustaz? Kadang-kadang kan ada keraguan kita tuh, apa betul Ustaz riwayat-riwayat seperti itu? Kelebihan umat Islamnya ada tiga. Ada tiga ilmu yang tidak ada pada yang lain. Pertama, ilmu sanad namanya. Itulah ilmu periwayatan hadis. Tidak sembarangan periwayatan-periwayatan hadis ini. Nah, kedua, ilmu nasab. Tiga, ilmu i'rab. Ha, itu kekhususan umat Islam itu. Nah, jadi ilmu sanad ini tidak sembarangan. Ya. Jadi diketahui jumlah uban Rasulullah SAW ini adalah dengan riwayat yang menjelaskan adanya uban Rasulullah SAW tidak lebih dari 20. Seperti ya riwayat ini di dalam hadis yang ke-38 dari Anas ibn Malik, ma'adatu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyati illa 14 sya'ratan bayda. Aku menghitung jumlah uban putih di rambut dan jenggot Rasulullah hanya 14 helai. Itu yang dihitung oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ada lagi riwayat yang lain yang menjelaskan ini. Dalam hadis yang lain disebutkan dengan jumlah nahwan min ishrina sya'ratan bayda. Jadi 20 helai. Uban Rasulullah SAW itu tidak lebih dari 20 helai. Dan pada awal hadis, awal kitab dulu, kita sudah baca juga hadis yang menjelaskan tentang ciri fisik Rasulullah SAW. Itu juga disebutkan beliau tidaklah wafat rambutnya tidaklah lebih dari 20 helai. Ha, ini dia dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ketika kita terima wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Ini rambut maupun jenggot Nabi yang beruban tidak lebih dari 20 helai. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Bahkan Syekh Abdul Razak membawakan di sini nomor 5900 dan Imam Muslim 2347. Berarti jelas hadis ini diterima. Dari sinilah kita tahu, bukan di dalam mimpi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup sekian apa yang kita baca pada malam ini. Memang tidak bisa cepat-cepat. Kalau baca hadis ini perlu sabar. Niat nak coba dua bab tidak tergajar. Ya. Jadi kadang saya bayangkan berapa tahun baru tamat kitab ini. Pikiran saya, ya udahlah. Saya coba juga tulis-tulis fawaid-fawaidnya. Ya, mudah-mudahan menjelang kita wafat kita khatamkan kitab ini sehingga kita betul-betul kenal dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rindu kita akan berjumpa dengan beliau. Kita umat beliau. Tapi kita masa tidak kenal dengan ciri fisik beliau. Tidak kenal kita. Kalau presiden bisa kita tengok di TV kalau kita tidak bisa jumpa. Dengan Nabi bagaimana cara kita lagi? Kita tidak bersahabat dengan Nabi. Tentulah kita harus bersahabat dengan hadis-hadis Nabi dan riwayat-riwayat yang bercerita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan manakala kita belajar seperti kitab ini, saya dulu Pak tidak tergambar rasanya. Tidak ada sedikit pun. Tapi manakala baca riwayat-riwayat ini, baca, belajar Syama'il At-Tirmidzi, barulah kita tidak bisa juga memastikan, tapi barulah bisa, oh seperti ini. Allah, sehingga semakin menimbulkan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.